sedikit rasa spesial buat sendiri? Yang spesial pertama karena teman-teman saudara sama. Yang kedua, kalau satu hal lain itu berduetnya sama rapper tapi tidak yang menciptakan lagunya. Kalau ini sama rapper tapi dia yang menciptakan lagunya. Iya, bahasanya. Bahasanya yang ini kan bahasa logatnya kita. Ini bedanya sih sebenarnya. Karena berasal dari daerah yang sama, apakah berarti sudah tidak satu kesulitan karena merasa bersatu frekuensi gitu ketika berkolaborasi? Sudah ada kesulitan sih sebenarnya, karena waktu itu rekaman kita adalah pertama kali kita bertemu. Tapi langsung nyambung karena orang timur tuh begitu, kalau ketemu orang satu daerah yang saudara. Jadi waktu diperlakukan waktu saya kalau kan susah ya. Kalau soal karena susah yang pertama kali malah dengar malah jadi cinta, karena waktu itu malah dengar cuma komisnya doang dari yang itu cover Instagram itu dengar terus malah suka gitu. Akhirnya malah cari liriknya, dapet di itu, lalu buka buat juga covernya, lalu buat bikin di Instagram. Dia repost, wow, di repost waktu itu senang banget. Waktu itu di repost sama dia senang banget. Sampai kayak kasih tahu teman-teman gue, nih anaknya repost kamar gue hilang patah. Ini melihat ada apa ya, kemampuan dari dia sendiri berangkat itu bisa menanggih dia ya. Dia dari waktu saya repost di sini, saya boleh disebutkan dan waktu di channel di situ sangat luar biasa suara. Dan saya kaget, masa ada perempuan Indonesia Timur yang suara kayak gini. Dan saya langsung, assalamualaikum. Mungkin lagu Karena Kau ini memang sebelumnya sudah ada terus dikasih ke Lala atau memang dibuat khusus buat Lala? Lagu ini saya ciptakan untuk seseorang yang spesial buat saya, dan waktu disuruh, kirim mana nih teman duetnya, boleh Chelsea kan? Saya bilang, yang bisa nyanyi lagu ini cuma perempuan. Pokoknya kalau takutnya kalau saya pilih yang dari sini. Bahasanya di perempuan yang paling tepat cuma latihannya cuma dalam latihannya. Mau tau nggak hebatnya orang di sebelah saya ini apa? Di studio ada spot tulis lirik bisa, jadi diminta lirik itu ditulis lagi yang baru dan bisa pas cuma dia doang yang bisa. Dan itu waktu itu aku juga gue bisa kayak gini. Dia duduk di pegang kertas ya, ayo ada itu ditulis kau ciptakan rasa rindu, maksudnya udah ada, dia mau ubah misalnya kayak gitu, dia bisa di situ. Apa yang udah ada cuma chorusnya ya, udah ada tuh chorusnya dan yang solonya itu saya ciptakan di tahun di rekaman. Seperti apa mungkin pas dengar pertama kali suara Lala menyanyikan lagu ini? Saya kaget sebenarnya. Biasa teman-teman saya banyak yang saya edit. Terus yang ini memang benar-benar bagus. Jadi dia rekaman di sekolah, saya di sini yang di bagian monitornya bisa ada suara seperti ini. Tambah editan. Kalau dulu waktu pengajar Lala di ajaran suaranya luar biasa. Waktu itu saya jalan-jalan sama teman kan. Ke tempat kos teman yang pakai gram dan situ cuma pakai handphone nonton video. Kan tak ada gram, masa ada penghubung di mata ini? Yang bikin dalam beda dari manjanya sih. Manjanya ada nada, ada suara. Ini saling mengagumi mungkin waktu pertama kali ketemu dan akhirnya bisa berdua sama dia. Jadi gimana lah? Pas dikasih tahu, Pak, ini ada 8 duet ini ya. Iya. Kayak yang betul kan? Iya. Langsung tanpa pikir lama-lama langsung oke. Karena menurut Lala fenomena orang satu-satu banyak orang bisa menikmati sebuah lagu yang mereka tidak mengerti bahasanya. Fenomena itu cuma terjadi sama bahasa Korea. Kalau bahasa Inggris kita belajar bahasa Inggris sebagai second language gitu kan. Saya bahasa Korea, banyak yang mengerti bahasa Korea. Itu banyak fans yang menikmati lagu itu, padahal nggak ngerti. Karena lagu dinikmatinya itu jiwanya.
vibe-nya lagunya itu buat orang dengerin terus. Nah itu terjadi fenomena ini sama karena sesayang. Jadi kayak kalau misalnya saya diajak berduet sama orang ini, saya nggak bakal pikir lama-lama karena dia luar biasa. Dia bisa buat bahasanya itu tadi di pagi satu Indonesia. Itu pertama kali ketemu, langsung nyambung selama rekaman juga. Kita banyak berdiskusi soal Pak. Dia sangat baik mengizinkan Lala untuk kasih masukan dan dia mau kayak, bos boleh juga gitu. Terus kalau kan sering nyanyikan sesuai. Selalu saya bawa. Sebenarnya itu masuk dalam list aku. Masuk dalam tempat aku selalu bawain lagu-lagu itu. Karena saya itu ada di dunia sendiri. Dan hebatnya dalamnya itu gak pernah gak ada yang mulai dari tipe penonton yang tinggi ke penonton yang tinggi, pasti gak ada lagu. Ya, memang musik benar-benar menjadi sebuah bahasa yang universal, ya. Cuma bahasa yang universal. Itu dibuktikan musisi Korea sama ini. Kalau menurut aku, karena aku gak tahu orang-orang lain. Jadi ya kan, dengerin semua orang. Tata, bahasa yang ada. Efeknya sendiri lagi, karena susah yang buat kehidupan kamu. Dampaknya sekarang. Sekarang kemana-mana orang panggil saya karena susah ya. Udah ngomongin nama. Di kota kami dipanggil itu karena susah, bukan Anda. Sama saya Anda. Tapi waktu kalau saya nyanyi itu sapanya Niat. Tapi kalau di kota saya sekarang juga karena susah. Jadi karena susah ini masih sama dia, masih sama. Ya, kalau untuk kan banyak yang cover lagu kamu. Dapat kritik ya sih? Kita bisa izin banyak yang kasih royalti atau beberapa yang gini lagi ini rezeki ya boleh kasih nominal berapa banyak yang kamu dapatkan dari lagu kamu studio dari studio saya nominalnya ditebak-tebakin deh. Sama gimana caranya juga masih ada itu di lidah saya, logat kita gitu, cara ngomongnya. Dan saya lebih pikir kayaknya sebenarnya saya cara nyanyinya biar dia enak gimana. Karena waktu itu saya dikirimin Saiko lalu duluan, suaranya perempuan yang nyanyi itu udah bagus banget. Saya pikir kenapa saya, kenapa gak perempuan ini aja udah bagus banget gitu. Susahnya itu awalnya. Cuma pas sampai ke studio, mereka bilang okay. Jadi you just go with it gitu, main manager sih aku kayak nyanyi dengan cara aku bernyanyi, aku jadi promosi Johnny. Maksudnya dengan cara aku bernyanyi dan ternyata mereka bilang enak, gak kehilangan authentic gitu, tapi juga ramah gitu. Oh, iya sih, apa sekali yang bisa membuat saya sudah itu lebih ke saya suka dengar kalau dia nyanyi terus saya tahu kalau tipe suara saya begini cocoknya kayak ini. Jadi waktu sebelum itu kan saya kasih beberapa sampel kan, dan saya hanya kasih tahu manajer saya pasti dia pilih yang itu dan memang dia pilih yang itu. Kalau lagunya lah kan dia